Baik, kita mulakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saffat mulai daripada ayat 103. Falamma, maka manakala. Maka manakala. Aslama, telah berserah diri. Ia berdua, watallahu, dan telah membaringkan ia akannya. Dan telah membaringkan ia akannya. Lil jabin, bagi kening, bagi kening. Bracket pelipisnya. Wanadainahu, dan telah menyeru kami akannya. Dan telah menyeru kami akannya. An, bahwa ya Ibrahim, wahai Ibrahim, sodakta, telah membenarkan engkau ar-ru'ya, akan mimpi. Inna, sesungguhnya kami, kazalika, seperti itu, najzi, kami balas, al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Ayat 106. Inna, bahwasanya haza, ini lahua, sungguh ia bala'u, satu ujian. Al-mubin, yang nyata. Wa fadainahu, dan telah kami tebus akannya. Dan telah kami tebus akannya. Bizibhin, dengan sembelihan. Azim, yang besar. Watarokna, dan telah kami tinggalkan. Alaihi, atasnya. Fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Salamun, kesejahteraanlah
ala Ibrahim atas Ibrahim. Kazalika seperti itulah. Najzi kami balas. Al-muhsinin akan orang-orang yang buat baik. Ayat 111. Innahu sesungguhnya dia. Min daripada ibadina hamba-hamba kami. Al-mu'minin orang-orang yang beriman. Ayat 112. Wa basyarnahu dan telah kami gembirakan akannya. Bi Ishaq dengan Ishaq. Nabian sebagai nabi. Minas solihin daripada orang-orang yang soleh. Seratus tiga belas. Wabarakna dan telah kami berkati. Alaihi atasnya. Wa ala Ishaq dan atas Ishaq. Wa min dan di antara zuriatihima, zuriat keduanya. Muhsinun, ada yang berbuat baik. Wazolimun, dan ada yang menzalimi. Linapsihi bagi dirinya. Mubin dengan nyata. Baik, saya mak semula. Daripada ayat 113, 103. Ayat 100 ini menerangkan tentang sebelumnya, iaitu ya, Nabi Ibrahim AS telah bermimpi. Bahawa mimpinya itu benar-benar sesuatu ujian. Ya, dia suruh sembelih putranya yang ya, tengah sedang-sedang besar, boleh bekerja, boleh diajak kerja. 7 tahun. Masa itu Nabi Ismail 7 tahun. Nabi Ibrahim ini bukan hari-hari berada di sisi Ismail, tapi sekali-sekali datang, tak tahulah berapa bulan sekali baru datang, sebab ya, antara Mekah dengan Kanan ni jauh. Jadi ya, dia datang tu ya, kadang masa yang ya, berbulan-bulan baru datang. Ya, setelah Nabi Ismail berumur 7 tahun, ya, ayahnya datang dengan membawa berita dan mengatakan kepada anaknya, "Hai anakku, aku bermimpi, ya, atau ayah bermimpi nak menyembelih engkau. Macam mana pendapatmu?" Kata anaknya, "Buat je lah ya, apa yang diperintahkan." Masya Allah, ya, anak. Ya, kalau anak kita gila, bapak ni nak sembelih anak. Bapak ni dah gila, mak, katanya. Dia nak sembelih aku, katanya. Ya. Tapi si Ismail punyalah patut. Buat je lah ya, apa yang diperintahkan. Nanti ayah akan nampak aku adalah
ya, tergolong orang-orang yang sabar, ya. Si anak nih, falamma aslama, maka manakala telah menyerahkan ia berdua, telah berserah ia berdua. Mana berdua ni, Ibrahim dengan Ismail. Sebab Alif, Alif tunjukkan berdua. Aslam, aslama, jadi aslama. Ya, macam ja'alah, ja'alah. Jadi Alif tu tanda berdua untuk madi. Ya. Telah telah berserah ia berdua. Watallahu, dan telah membaringkan ia akannya. Maka dibaringkanlah si, ya, Ismail ni. Ya. Lil Jabin, ya. Lil Jabin ni, ya, sebenarnya kalau boleh letak juga pipinya atau rusuknya, ya, bagi rusuknya atau pipinya. Maknanya macam kita baring mengiring, macam mengiring. Jadi pipi itu terletak, itu Lil Jabin. Ya. Jadi pipinya terletak kat situ, ya, bagi pipi, pipinya. Baring elok ya, macam rela jalan hari sembelih. Ya, engkau baring Ismail, baringlah dia, ya. Wana dainahu an ya Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim mengulurkan pisau ni, ya, anaknya tak ada pun berdetik nak menjeritkan, nak mengerdi, tak ada. Ya. Nah, diserahkan saja. Ya. Dalam saat itu Allah seru, belum lagi pisau tu nak dihiris ke leher, tiba-tiba ada seruan, ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad shadaqtar ru'ya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan akan mimpi. Engkau sudah membenarkan mimpimu. Inna kazalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami, kata Allah, seperti itulah kami balas orang-orang yang buat baik. Jadi, dia lakukan tu, artinya dia sudah membenarkan mimpi itu. Mimpi yang benar itu. Ya. Inna hazala wal bala'ul mubin. Bahwasanya ini sungguh ia satu ujian yang nyata. Benar-benar satu ujian, ya, kepada Nabi Ibrahim. Dah lah susah dapat anak. Nah, dapat anak Ismail. Dah besar sikit suruh sembelih. Hei, cuba bayangkan. Ya. Nah, kita tak boleh nak bayangkan dah kalau kita. Ya, dah lah susah dapat anak. Ya, dah dapat anak pula nak disembelih. Aduh, ya. Wa fadainahu bi zibin azim, dan telah kami tebus akannya dengan sembelihan yang besar. Kemudian Allah ganti seketika itu juga dengan satu kibas yang besar, ya, diganti dengan kibas, ya. Jadi Ismail bangunlah, ya, sebab Allah sudah ganti dengan kibas. Tiba-tiba kibas ada dekat sebelahnya sebagai gantian. Wa tarakna alaihil akhirin, 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 dan telah kami tinggalkan atasnya pada orang-orang yang kemudian. Ya. Jadi boleh juga dibahasakan, ya, bahawa, ya, kami tinggalkan tu, bolehkah bahasa lain boleh kita katakan kami abadikan, ya. Kami abadikan kisah ini atau cerita ini kepada orang yang kemudian. Sampai sekarang lah, kita tiap-tiap tahun raya haji, kita dikatakan Yaumun Nahar, iaitu hari korban. Ya? Hari korban. Artinya hari raya korban. Jadi kita nak berkorban ni bukan hari-hari, ya? Tapi ada harinya. Itu artinya Allah telah abadikan korban ini kepada orang-orang yang kemudian. Jadi yang meneruskan acara korban ini ialah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang musyrikin dulu dia sebenarnya berpegang kepada agama Nabi Ismail, ya. Jadi orang musyrikin ini dah mula-mula dia sembelihlah, sembelih juga korban, ya. Masihlah ada sunah-sunah sikit diikut. Lama-lama, ya, dah korban pula, korban orang pula. Ya. Mula-mula binatang, lepas lama-lama dah pula korban orang. Eh? Jadi orang yang diundi itu ada kena dia korban hari tahun itu. Jadi Nabi, apa, bapa Nabi SAW juga telah tercatat namanya untuk dikorbankan. Ceritanya, ya, bapa Nabi ini. Tapi bapa Nabi ini
meninggal dulu sebelum kena korban. Meninggal dulu. Tak sanggup dah kena sembelih. Dah meninggal dulu. Ya. Jadi itulah dia punya hukum jahiliah, punya dahsyat. Daripada menyembelih binatang, dah mengorbankan orang pula. Ya. Memang mengerikanlah dia punya hukum ni. Ya. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraanlah atas Ibrahim. Kazalika nazil muhsinin, seperti itulah kami balas akan orang yang buat baik seperti Ibrahim ini. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia, yaitu Ibrahim ini, daripada hamba-hamba kami, orang-orang yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq, dan telah kami gembirakan akannya dengan Ishaq. Ya. Dia mula-mula dapat Ismail. Ya. Sarah tak ada anak lagi. Ya, Sarah tak ada anak lagi. Ya. Ibrahim ni daripada Hajar. Ya. Ibrahim pula. Apa? Ismail daripada Hajar. Ha, jadi yang Sarah ni tak ada anak. Lepas daripada Ismail tu, Allah telah memberikan anak kepada Hajar tadi, Ishak. Ya, Ishak juga nabian. Ya, sebagai nabi. Ya. Jadi kita kena ingatlah. Ya, Ishak dengan Nabi Ismail ni satu bapa. Ya, satu bapa. Ha, kita kena tahu. Ya. Ha, jadi Ishak ni yang menurunkan Yakub. Jadi Yakub ni anak Ishak. Jadi Yakub ni yang dibegelar Israel atau sekarang Bani Israel. Bani Israel tu daripada ya Ishak Yakub. Kalau ikut urutan dia adik beradik. Hanya lain ibu. Ya, adik beradik lain ibu. Ya. Siapa? Iaitu Ishak dan Ismail. Ya. Ishak juga sebagai nabi minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishak, dan telah kami berkati atasnya dan atas Ishak. Wa min zuriatihima, dan daripada zuriat keduanya. Ya, daripada zuriat keduanya ni Allah jadikan banyak nabi. Ya. Daripada zuriat keduanya ni banyaklah nabi-nabi. Ya. Termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, banyak nabi-nabi daripada keturunan ini. Tapi Allah katakan wa min zuriyatihima, dan daripada zuriat keduanya, ya, ada yang muhsinun, ada yang berbuat baik, dan wa zalimun li nafsi mubin, dan ada yang menzalimi bagi dirinya dengan nyata. Mana yang baik-baik, yang jahat-jahat. Jadi macam kita sekarang ni dengan Yahudi, macam mana dia melakukan ya kejahatan. Ya, tak ada peri kemanusiaan. Ya, sampai kita sedih. Ya. Hospital pun dibom. Ya. Orang ya, tak ada orang dalam pelarian, dalam kemah-kemah pelarian pun dibom. Bayangkanlah. Ya, kejahatan tu, itu dikatakan keturunan ini ada yang baik. Ya, ada juga yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, menzalimi diri dengan nyata. Ha, nampaklah kezalimannya. Ya. Baik, kita sambung lagi. Walakot, dan demi sesungguhnya. Manna, telah kami kurniakan. Manna telah kami kurniakan. Ala Musa, atas Musa. Wa Harun, dan Harun. Wa najainahuma, dan telah kami selamatkan akan keduanya. Dan telah kami selamatkan akan keduanya. Min karbil azim, daripada bencana yang besar. Wa nasornahum, dan telah kami tolong akan mereka. Fakanu, maka adalah mereka,
mereka al-ghalibin, orang-orang yang menang. Wa atainahuma, dan telah kami berikan akan keduanya. Al-kitaba, akan kitab. Al-mustabin, yang jelas. Wahadainahuma, dan telah kami pimpin akan keduanya. Dan telah kami pimpin akan keduanya. As-sirata, ke jalan. Mustaqim, yang lurus. Baik, saya masuk semula. Walakad mananna ala Musa wa Harun. Dan demi sungguh telah kami kurniakan atas Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun, ya, satu zaman. Ya. Nah, masa itu yaitu Allah kurniakan kenabian. Dua-dua jadi nabi. Wa najainahuma, dan telah kami selamatkan. Wa kaumahuma, dan kaumnya. Minal karbil azim, daripada bencana yang besar. Ya, Allah telah selamatkan, ya, keduanya dan juga kaumnya. Ya, yaitu Bani Israel, daripada bencana yang besar, yaitu apa? Daripada penindasan. Penindasan Firaun. Ya. Wa nasarnahum, dan telah kami tolong akan mereka. Wa kanu humul ghalibun, maka adalah mereka orang yang menang. Ya, mereka menang. Ya, daripada permainan Firaun. Ya. Akhirnya Firaun ditenggelamkan dalam lautan. Wa atainahum al-kitab al-mustabin, dan telah kami berikan akan keduanya akan kitab mustabin yang jelas, yaitu kitab Taurat, yang terletak di dalamnya hukum-hukum yang jelas sesuai pada ketika itu. Wa hadainahuma as-siratal mustaqim, dan telah kami pimpin akan keduanya ke jalan yang lurus. Itulah ya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika itu dia bersama dengan Nabi Harun. Sebab Nabi Musa ni dia punya bahasa dia tak berapa jelas, cakap dia tak berapa jelas. Dia punya lidah dia rusak. Rusaknya kerana ya Firaun ya telah melakukan sesuatu kepada Nabi Musa. Sehingga lidah dia rusak dan dia punya cakap macam orang pelat. Macam di orang pendek lidah. Macam dia cakap tu. Jadi kita pun kadang tak faham. Orang sumbing pun kadang-kadang cakap pun kita tak faham. Ya, hanya sekadar sumbing je, bukan pendek lidah. Ya, kita pun tak faham. Ha, jadi Nabi Musa macam itulah. Sebab itu Allah bantu dengan Harun. Ya, dan Harun boleh menjelaskan kalau cakap Musa, Fir'aun tak faham. Ya. Ataupun orang tak faham, maka Nabi Harunlah sebagai pemberi penjelasannya. Ya. Okey, untuk Quran sampai situ kita sambung pelajaran yang kedua, iaitu sorof. Jadi kita usik lagi sorof. Kita buat latihan yang lalu. Yang lalu ada Ustaz bagi ke? Yang sebelum tu. Yang last kali apa? Yang last sekali. Yang tu tahun pula dah. Itu yang wajib. Bilangan dia. Tengok bilangan. Saya nak bilangan dia. 35. 35. Ha. 35 tu wajabah. Wajabah. Itu dah sudah terbuat lagi tu. Dah buat. Tapi Ustaz tak ada bagi yang lain. Tak. Yang itu belum dijelaskan lagi.
Yang minggu lepas saya tak bagi. Minggu lepas tak ada. Ustaz tak ada, tapi yang ni belum dijelaskan lagi, belum terangkan lagi. Yang ni, ya. Yeah. Ya ke? Jadi saya memang tak bagi yang baru sebab yang ni belum diterangkan lagi. Ini dah buat tapi belum semak lagi. Ya, saya belum dapat semak lagi. Baik, tasriful misal wajaba yuwajibu wijaban wajib latu wajib muwajibun muwajabun 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 wujiba yuwajabu mana mewajibkan. Tamrin dia wajaha mana bermuka-mukaan. Wajaha, okey wajaha. Kejap, ya, wajaha. Saya nak tengok. Wajaha. Wajah okey, wajah saya belum 35 baiki. 36 saya ada bagilah Datin. Tak ada Ustaz. Ha? Tak ada. Cuba tengok dalam grup Kak Ani tu. Ha. Iyalah dalam grup Kak Ani lah. Ha? Tak ada. Tak ada. 36 dah. Mana yang ni dah lah. Dah, ni wajah ha. Wajah ni dah sudah. Kita buat gitu. Oh, tak sampai ke? Tak ada. Memang tak ada. Sampai ke? Tak ada. Sekejap ya. Cuba saya hantar balik. Kenapa tak sampai pula? Saya dah hantar 36. Tak ada. Ada pertanyaan Datin ke siapa yang tanya kata tak ada pembuk baru ke? Lepas tu saya hantar balik. 36. Tak ada. Tapi, okey saya dah hantar tu 36 betul lah. Wajah sebenarnya tak ada. Tak ada wajah. Wajah aja penghabisan. Oh, saya dah hantar tapi ada tanda apa ni? Macam exclamation mark. Exclamation mark. Aha. Ha. Mana tak sampai? Tak sampai ya? Tak sampai. Oh, okey. Jadi bermakna yang ni dah lah. Ya. Yeah. Nah, yang ni dah sudah sebab tu saya pun tunggu juga masa yang buat apa itu masa buat tak sekarang dah sampai tak? Sekarang sampai tak? 36. 36. Saya dah hantar. Nanti Kak Ani, grup Kak Ani. Yalah, ini memang grup Kak Ani lah. Ha. Kak persendirian pula. Yang kepesanan tu dah baru sampai. Ada. Ada ya? Boleh sampai. Itulah dia ada tanda tu. Saya tak perasan lah ada tanda tu. Apa sebab dia ada tanda tu ya? Tanda seruan tu. Tanda seruan tu mana benda tu tak sampai. Saya tunggu juga. tunggu yang minggu lepas Ustaz Ustaz bagi anu je. Kata Ustaz ni tak ada bagi anu ke? Saya bagi satu lagi lah. Di mana dua latihan lah. Okay. 36 dengan 37 ya. Okey. 36 37. Hari tu saya hantar rakaman tu okey tak? Okey. Boleh ikut. Boleh. Okey. Itu dah. Pasal kita tak ada apa di luar kawasan. Buat rakaman duduk biar dapat belajar. Dapat tu saya. Eloklah. Sebab saya pun dah buat homework pun dah buat anu check jelah itu je. Check baliklah. Itu je. Okey, itu sajalah latihan hari ini ya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu wa al-lail wa tawaffan nahar. Wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala